Partai Gerindra resmi memutuskan dukungannya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi Gerindra masih menunggu Partai Golkar sebagai partai yang menaunginya. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di sela-sela rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Hal itu diungkapkan Dasko merespon pertanyaan wartawan soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih dalam pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil. Soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Gerindra berkomunikasi dengan Golkar terkait pencalonan Kamil di Jakarta. Namun, Habibur Rahman menuturkan waktu pendaftaran calon kepala daerah masih lama, yakni Agustus 2024. Pencalonan Ridwan Kamil masih perlu melalui pertimbangan Prabowo dan partai lain karena tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan pasangan sendiri di Pilkada 2024.